الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. إن شاء الله kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu gangguan syaitan. Para ulama khilaf pendapat sehingga keluarnya tiga pendapat yang berbeza. Pertamanya, syaitan mengganggu manusia dan Allah menciptakan udara atau lainnya sebagai alat yang dipergunakan oleh mereka sehingga mereka dapat menyambungkan gangguan tersebut ke dalam hati. Pendapat kedua pula, jisim syaitan lebih lembut daripada jisim kita dan ungkapannya pun lebih tersembunyi daripada ungkapan kita. Oleh kerana itu, ungkapannya itu dapat sampai kepada telinga seseorang dengan cara membisikkan sesuatu sehingga bisikan tersebut menjadi gangguan. Pendapat ketiga pula, syaitan dapat masuk ke hati manusia itu sendiri sehingga ia dapat membisikkannya langsung ke dalam hati manusia. Tajuk yang seterusnya, apakah syaitan mengetahui apa yang ada di dalam hati? Pendapat pertama, Ibrahim, Muammar, Hisham dan para pengikut mereka berpendapat bahawa syaitan mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati. Pendapat kedua, sekelompok Mu'tazilah dan lain-lain berpendapat bahawa syaitan tidak dapat mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Manakala pendapat yang ketiga pula, sebahagian orang berpendapat bahawa syaitan masuk ke dalam hati manusia sehingga mengetahui sesuatu yang dikehendaki oleh hatinya. Subtopik yang seterusnya, jin dapat memberitahu sesuatu kepada manusia. Para ulama khilaf di dalam hal ini sehingga terkeluarnya dua pandangan yang berbeza. Pendapat pertama, sebahagian ahli kalam berpendapat bahawa jin dapat menjadi pembantu bagi manusia dan memberitahukan sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia. Manakala pendapat kedua, An-Nazam dan majoriti kelompok Mu'tazilah serta kelompok kalam berpendapat bahawa jin tidak dapat memberitahukan sesuatu kepada manusia atau menjadi pembantunya. Seterusnya, subtopik, adakah syaitan mampu membawa sesuatu yang tidak mampu dibawa oleh manusia? Para ulama khilaf pendapat. Pendapat pertama, sebahagian ahli kalam berpendapat bahawa syaitan mampu melakukan hal tersebut, dan pendapat kedua, sebahagian ahli kalam menyangkal pendapat tersebut. Sambungan daripada topik syaitan, maka ada yang mengatakan adakah syaitan itu dapat berubah. Di sini ada terdapat dua pendapat. Pertama mengatakan syaitan itu dapat berubah daripada bentuk asalnya. Manakala pendapat kedua mengatakan syaitan tidak dapat berubah. Okey, kita pergi ke topik seterusnya berkaitan dengan adakah mukjizat itu boleh berlaku pada selain Nabi. Di sini ada terdapat banyak perbahasan. Jadi kita akan baca satu-satu. Yang pertama, sebahagian ahli kalam berpendapat bahawa tanda-tanda kemukjizatan tidak boleh terjadi pada selain Nabi. Itu pandangan pertama. Kemudian Rafidah Gladi mengatakan tanda kemukjizatan boleh berlaku pada para imam. Quran Madiniyah pula, Rasul akan datang berturut-turut setelah Rasulullah SAW. Tak tahulah macam mana dia ni, tapi Rasulullah yang Rasul berilah. Kemudian ketiga, kemujizatan dapat terjadi pada orang soleh yang tidak mengaku dirinya sebagai Nabi. Kemujizatan tidak dapat terjadi pada orang-orang yang suka berbuat kerosakan. Pandangan keempat, kemujizatan dapat terjadi pada orang yang suka berbuat kebohongan. Lepas tu, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kelima, kelompok sufi pula mengatakan mukjizat boleh terjadi pada orang-orang soleh. Yang keenam, sebahagian ahli kalam membolehkan semua yang kita telah sebutkan di atas. Seterusnya, seterusnya, isu berkaitan adakah malaikat lebih utama daripada Nabi. Jadi di sini ada dua pendapat. Pertama, diorang mengatakan bahawa Nabi dan Imam, sebagai ahli kalam berpendapat bahawa Nabi dan Imam lebih utama daripada malaikat. Ini daripada pendapat Rafidah. Manakala pendapat kedua berkata malaikat adalah lebih utama. Jadi sebagai ahli kalam berpendapat bahawa para malaikat lebih utama daripada para Nabi. Kemudian kelompok mutanasikin pula ahli ibadah berpendapat bahawa manusia seliaan para Nabi dan para Imam ada yang lebih utama. Ada orang yang lagi lebih utama. Seterusnya, okey, berkaitan dengan jin, adakah jin itu dikenakan syariat? Jadi kelompok ahli kalam berbeza pendapat. Dalam ni sebahagian kelompok Mu'tazilah dan yang lain berpendapat bahawa jin itu terkena perintah dan larangan serta bebas untuk memilih sama seperti manusia.
Yang kedua, syaitan tidak dapat dilihat sama sekali kecuali Allah mengubah ciptaan syaitan tersebut. Yang ketiga, syaitan tidak dapat dilihat di dunia tanpa Allah harus mengubah ciptaan yang asal, yang ini mengubah oleh ciptaan yang lain ini, seperti manusia dan bulan. Yang keempat, mengingkari keberadaan jin dan syaitan, iaitu ulama mengatakan jin dan syaitan tak ada di dunia ini. Seterusnya, jin dapat berubah bentuk. Terdapat dua pendapat, iaitu sebahagian ahli kalam pendapat bahawa syaitan dapat berubah menjadi bentuk apa saja yang mereka kehendaki, seperti tadilah manusia ataupun bulat apa. Yang kedua, sebahagian kelompok tadilah pendapat syaitan tidak dapat berubah menjadi bentuk apa saja yang mereka kehendaki. Terutamanya, apakah iblis termasuk dalam kalangan malaikat? Sebahagian mutakallimin berpendapat bahawa iblis termasuk dalam kalangan malaikat, akan tetapi Allah mengeluarkan mereka dari kelompok malaikat kerana mereka telah menyumbangkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, pendapat yang lain pula, iblis bukan tergolong dalam kalangan malaikat. Seterusnya, sihir dan batasannya. Sebahagian Mu'tazilah berpendapat bahawa sihir adalah tipuan dan khayalan mata-mata. Seorang pelaku sihir tidak dapat mengubah dan memutarbalikkan mata seseorang melalui sihirnya. Seterusnya, sebahagian mutakallimin berpendapat bahawa seorang pelaku sihir dapat mengubah manusia menjadi kedai, itu memang betul-betul ada sihir tu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung kepada apa itu hakikat tempat. Di sini terdapat 5 pendapat. Pendapat yang pertama adalah sebahagian mereka menyatakan tempat itulah sesuatu yang dijadikan sandaran untuk tinggal di dalamnya. Yang kedua, ada yang bersentuhan dengannya, iaitu apabila dua hal saling bersentuhan maka keduanya menjadi tempat bagi masing-masing. Okey. Pendapat yang ketiga adalah apa yang menjatuhkannya, iaitu baik ia bersandar kepadanya ataupun tidak. Okey, pendapat yang keempat pula adalah udara, kerana segala sesuatu berada di dalam udara. Okey. Yang terakhir adalah terminal baginya, iaitu penulis membicarakan pandangan-pandangan tokoh yang berpegang teguh pada Islam sahaja, tidak tokoh-tokoh lain. Okey, seterusnya adalah hakikat waktu. Di sini terdapat 3 pendapat, iaitu pendapat yang pertama adalah waktu adalah pemisah pelbagai aktiviti, iaitu jarak antara sesuatu aktiviti ke aktiviti yang lain. Setiap aktiviti muncul bersama waktu. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Uzair. Okey. Yang kedua adalah saat engkau tentukan bagi sesuatu, iaitu saat kita tentukan bagi sesuatu, jika menyatakan ia datang seiring dengan kedatangan Zaid. Okey, itu contoh. Maka kita telah menetapkan kedatangan Zaid sebagai saat bagi kedatangannya. Okey, yang ketiga pula adalah kita tidak membicarakan apa sebenarnya hakikat waktu, namun yang pasti waktu itu adalah satu insiden, suatu peristiwa. Okey. Seterusnya adalah adakah satu waktu dapat digunakan dalam dua hal? Ada dua pendapat, iaitu sebahagian daripada mereka membolehkannya dan sebahagian mereka melarangnya. Seterusnya, sesuatu yang tidak menepati waktu. Di sini ada dua pendapat juga, iaitu yang pertama membolehkannya dan yang kedua melarangnya. Seterusnya, hakikat dunia. Di sini ada dua pendapat, iaitu yang pendapat yang pertama dikemukakan oleh Zubair Al-Athari, iaitu hawa dan udara. Yang pendapat kedua pula adalah tempat makhluk-makhluk Allah berada di dalamnya sebelum datangnya hari akhirat. Okey. Seterusnya, hakikat berita. Yang pertama, setiap maklumat yang mungkin betul atau salah. Dan yang terakhir, perkataan yang disampaikan oleh pembawa berita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk topik seterusnya iaitu berkenaan hakikat kalam. Kalam terbahagi kepada dua pendapat yang disebutkan. Yang pertama, tidak terkeluar daripada salah satu bentuk, daripada bentuk-bentuk yang berikut, iaitu perintah, larangan, pemberitahuan, meminta berita, pengharapan, kekaguman dan pertanyaan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua dinyatakan oleh Ibn Kulab dan sebahagian mutakallimin bahawa kalam itu adalah ucapan. Adakalanya kalam tidak tergolong dalam satu bentuk yang telah disebutkan di atas, iaitu pendapat pertama tadi. Satu ucapan dinamakan perintah apabila di dalamnya terdapat unsur memerintah. Demikian pula halnya larangan, pemberitaan dan penghargaan. Adapun kalam itu tidak memiliki alasan-alasan tertentu. Next. Yang kedua, topik yang kedua itu kebenaran dan pendustaan. Kebenaran terbagi dia dalam topik ini terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama, kebenaran adalah memberitakan sesuatu yang sebenarnya. Manakala dusta adalah memberitakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Sama ada memberitakannya, yang memberitakan itu mengetahui hakikat yang diberitakannya ataupun tidak. Pandangan yang kedua, kebenaran adalah memberitahukan sesuatu yang sebenar dan memberitakannya itu sendiri mengetahui hakikat yang diberitakannya. Tetapi dalam menentukan maksud dusta, dia berselisih pendapat. Yang pertama, dusta ialah memberitakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Yang kedua, dusta ini ialah memberitakan sesuatu yang bukan sebenarnya dalam keadaan dia menyampaikan mengetahui hakikat yang diberitakannya. Next. Topik yang ketiga, apakah sebuah berita dapat dikatakan benar sebelum disampaikan? Di sini berlaku khilaf juga. Yang pertama, membolehkannya. Yang kedua, menolak. Next. Kemudian berkenaan tajuk khusus dan umum. Apakah maksud khusus dan umum? Pendapat pertama, sebahagian daripada ulama mutakallimin mengatakan bahawa berita itu kadang-kadang bersifat khusus, seperti memberitakan satu jenis yang berada dalam keseluruhan berita atau sebahagiannya. Berita itu bersifat umum jika ia berlaku kepada dua atau lebih. Berita juga boleh bersifat umum khusus, iaitu apabila isi melibatkan dua jenis atau lebih yang namanya dicantumkan pada keseluruhan atau sebahagian berita. Tetapi kedua jenis itu tidak bersifat universal, yakni tidak menjadi umum. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Al-Rawandi dan golongan Murji'ah. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa berita khusus bukanlah berita umum, dan begitulah sebaliknya, iaitu berita umum bukanlah berita khusus. Ia perkara yang berlawanan. Berita khusus adalah yang berlaku kepada satu objek pemberitaan, manakala berita umum berlaku kepada dua atau lebih objek pemberitaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abbad bin Sulaiman. Next. Seterusnya, berkenaan perintah. Apakah yang dimaksudkan dengan perintah? Sebahagian daripada ulama mutakallimin mengatakan bahawa perintah, walaupun tidak ada larangan, merupakan satu perintah walaupun tidak ada larangan untuk mengerjakannya yang sebaliknya. Yang kedua, sebahagian ulama mutakallimin yang lain berpendapat bahawa ia tidak dapat dikatakan perintah, ada larangan untuk mengerjakan yang sebaliknya. Dinamakan perintah jika yang menyampaikannya adalah atasan kepada orang bawahannya. Akan tetapi ia dinamakan pertanyaan apabila disampaikan oleh orang bawahan kepada orang atasannya. Itulah sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.